Polisi membongkar sindikat narkoba jaringan internasional kawasan Timur Tengah. Dua orang ditangkap beserta barang bukti sabu seberat hampir 1 ton. Bareskrim Polri mengungkap peredaran sabu seberat hampir 1 ton yang berasal dari Timur Tengah. Tim Satgas khusus Bareskrim Polri menggerebek gudang penyimpanan narkoba ini di Serang, Banten. Polisi menyita 821 kg sabu yang disimpan di sebuah gudang di tengah pemukiman warga. Satgas Bareskrim menangkap dua orang warga negara asing asal Pakistan dan Yaman. Polisi telah mengintai peredaran narkoba jaringan Timur Tengah ini sejak 4 bulan sejak Desember lalu. Pengungkapan sabu sebesar kurang lebih 821 kg. Pengungkapan ini diawali oleh penyelidikan yang cukup cermat, kurang lebih hampir 4 bulan, dimulai dari awal di bulan Desember. Anggota Satgas berhasil mengamankan kapal. Kedua tersangka narkoba jaringan internasional ini kerap berpindah tempat tinggal dari Jakarta hingga Surabaya dengan menyewa apartemen.